Kabar baik untuk timnas Indonesia U24 di Asian Games Hangzhou, China. Coach Shin Tae-yong dampingi Coach Indra Safri di ajang bergengsi tersebut. Pertanda raih gelar juara. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan tetap berada di Indonesia dan tidak pulang ke Korea Selatan usai membawa Garuda Muda lolos Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong baru saja menjalani kurang lebih sebulan memimpin timnas U23 Indonesia dan timnas Indonesia senior. Terhitung sejak 14 Agustus 2023, Shin Tae-yong memimpin timnas U23 Indonesia tampil di dua event yakni Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Sementara untuk agenda timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong memimpin saat FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Dalam tiga ajang tersebut, pelatih asal Korea Selatan menorehkan hasil yang impresif. Pertama, timnas U23 Indonesia keluar sebagai runner-up Piala AFF U23 2023, padahal PSSI tak memberikan target apapun. Kedua, timnas Indonesia senior menang 2-0 atas Turkmenistan dan pasukan Garuda mengalami kenaikan peringkat FIFA dari 150 hingga kini menempati urutan 146 dunia. Terakhir, timnas U23 Indonesia memastikan diri lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 usai menang 9-0 atas Taiwan dan 2-0 atas Turkmenistan U23. Meski ajang yang diikuti sudah selesai, Shin Tae-yong tidak pulang ke Korea Selatan saat ini. Ia hanya tengah beristirahat usai menjalani kurang lebih sebulan tanpa henti memimpin timnas di tiga ajang tersebut. Coach Shin Tae-yong tidak pulang kampung ke Korea Selatan. Ucap Ketua Badan Tim Nasional BTN, Su Marji. Dia masih ada di sini, tambah dia. Tidak pulangnya Shin Tae-yong ke kampung halamannya Korea Selatan, ternyata Shin Tae-yong akan turut menyertai timnas U24 Indonesia yang bakal berangkat ke Hangzhou, China untuk ikut Asian Games 2023. Tim ini akan dipimpin oleh kepala pelatih Indra Safri. Shin Tae-yong ikut ke China seperti saat menonton SEA Games 2023 lalu di Kamboja untuk mendukung timnas U22 Indonesia yang juga dilatih Indra Safri. Shin Tae-yong menunjukkan dukungannya walau ia tengah tak bertugas untuk timnas Indonesia. Tentu ini menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia U24 dan petaka bagi para musuh timnas Indonesia. Kehadiran Shin Tae-yong di sisi Indra Safri dan timnas Indonesia U24 akan menggebrak di Asian Games 2023 Hangzhou, China. Menarik menantikan duet Indra Safri dan Coach Shin Tae-yong di timnas Indonesia U24 dalam ajang bergengsi ini. Perlu diketahui, timnas U24 Indonesia sendiri membawa 22 pemain untuk menghadapi Taiwan, Kirgistan, dan Korea Utara di grup F Asian Games 2022. Hanya satu pemain senior yang dibawa oleh Indra Safri, yakni Andi Setio. Asian Games 2023 untuk cabang olahraga sepak bola putra akan berlangsung mulai 19 September hingga 8 Oktober di Hangzhou, Tiongkok, China. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.